Jumpa lagi masih dengan saya Dalban di Berita Ngawur. Berbagai berita ngawur akan saya sampaikan pada edisi hari ini. Sebelumnya saya ingatkan jangan lupa subscribe di channel ini untuk mendapatkan berita ngawur selanjutnya. Untuk berita ngawur yang pertama, yaitu berita kejadian asusila yang terjadi di daerah Lansia. Seorang kakek yang berumur 75 tahun tega mencabuli ibu dari anak kandungnya sendiri. Berita yang kedua, kenali gejalanya. Sudah memasuki usia 19 tahun tapi tidak pernah PMS. Seorang pelajar SMA bernama Darmawan frustasi. Berita yang ketiga, dihimbau untuk para orang tua untuk berhati-hati karena sekarang marak terjadi perdagangan anak. Inilah buktinya, seorang anak sedang ditimbang. Berita yang keempat, seorang pria yang unboxing motornya di depan polisi kemarin sangat terharu saat dikasih hadiah baju warna oranye kesukaannya. Berita yang kelima, heboh bukti adanya peninggalan kerajaan Wakanda di Indonesia. Seorang psikolog menemukan cincin kuno yang berusia ratusan tahun. Seorang bayi menangis menuntut orang tuanya ke pengadilan lantaran melahirkan tanpa persetujuan darinya. Berita yang ketujuh, meski kanibalisme di Indonesia dilarang, nyatanya masih banyak teman yang makan teman. Jalur rel kereta api lintas Pantura putus lantaran tidak ada restu dari kedua orang tua. Seorang anak ditangkap polisi lantaran membunuh nyamuk yang menempel di dahi ayahnya menggunakan cangkul. Berita yang ke-10, karena diterpa angin kencang, sebuah pohon tumbang di jalan Cisange dan penghuni di bawahnya tewas semua. Demikian berita ngawur edisi hari ini. Simak berita ngawur selanjutnya dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis.